Oke guys, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dulu di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya yang merah menjadi warna abu-abu. Lalu jangan lupa juga guys untuk klik tombol loncengnya, agar setiap gua upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Yo, what's up guys, kembali bersama gua si Sipit Gaming. Oke guys, jadi pada video kali ini gue bakal nge-reaction senjata Free Fire di dunia nyata. Jadi kan gue tuh awalnya nyari di YouTube senjata Free Fire di dunia nyata, dan itu banyak banget videonya, dari video AK47, AWM, MP40, dan lain-lainnya. Tapi sayangnya itu videonya misa-misa guys, jadi ya video AWM ya AWM doang, MP40 doang, AK47 AK47 doang. Nah, gue menemukan satu video dari YouTuber ya, dan ini tuh sangat berguna banget bagi gue nih. Makasih buat Ridon Gaming. Jadi tuh dia ngumpulin semua video dari masing-masing senjata dan dijadikan dalam satu video, dan ini berguna banget buat gue reaction. Oke, jadi bagi kalian semua yang pengen nonton videonya dan kalian juga pengen subscribe channel dia, klik link aja di deskripsi udah gue sediain. So, sebelum lanjut, bagi kalian semua yang lagi sahur nih, ambil makanannya dulu, ambil minumnya dulu, nonton gue sambil makan dan minum biar asik. Dan bagi kalian semua yang nonton gue pas puasa, tetap semangat, kuat, dan pokoknya jangan sampai bolong-bolong bos puasanya. So, di sini kita udah ada di videonya, dan di sini itu awalnya MP40 ya, jadi langsung aja kita play. Asik, MP40 ini senjata favorit gua. Nah, ada lagunya, gua pelanin dikit dah. Oke, jadi bapak-bapak di sini ya. MP40 persis banget sama yang di FF ya, persis. Nggak kebuang jauh. Cuman warnanya bedanya itu dia nggak merah, dia hitam polos. Mungkin kalau warna mah bervariasi lah. Oh, dia bakal nembak tong nih, guys. Coba kita samain sama Free Fire ya. Wah, iya persis sih. Fire speednya emang cepet sih, nggak asli, nggak di Free Fire emang cepet sih. Dan blue rate juga itu banyak banget keluar langsung. Dan reloadnya juga nggak lama ya, cepet, gampang gitu. Tapi ini mah kalau aslinya pasti susah banget guys, nggak bohong. Kita ngeliatnya gampang aja gitu, kan dia udah ahli jadi ya gampang. Coba kita baru pertama kali, udah kelar. Gila nih, gimana kalau kepala hancur tuh kepala. Buset. Oh, pistol. Oh, udah pak, ampun pak. Buset. Oke, udah habis nih. Oh, ini versi slow motionnya. Buset, buset. Wah, gila. Anjay, keren juga ya. Senjata kodok. Ice. Fire speednya kenceng sih ya, fire speednya. Sorry tadi ada kendala, bentar kita play lagi. Anjay. Oh, ini apa nih? Oh, spas guys. Oh, enggak, bentuknya dari bentuk tuh yang bagian belakangnya enggak terlalu sama kayak spas di Free Fire ya. Wis. Oh, ini versi FPP-nya nih, Ice. Eis, buset. Ini anak-anak lo yang megang. Kuat juga ya, kalau kalian masih SD megang ginian mental guys. Oh, ini cara ngisi pelurunya nih. Wah. Oh, ribet deh ngisi pelurunya, ribet. Ini kalau kita di dunia nyata nih pakai spas, mati duluan gara-gara kelamaan reload. Ini mah fix. Anjay. Lama betul, eh. Nah, lagi dong. Jujur, jujur, jujur. Buset, buset. Ini di slow motion kayaknya nih. Eh, enggak. Oh, ini mah kalau di PB SG kocok ini namanya. Buset. Coba kalian komen guys di bawah, senjata kesukaan kalian di Free Fire itu apa, coba komen. XM ya ini. Persis sih warnanya, warnanya enggak. Bentuknya persis. Buset. Gede banget nih. Coba ini bocil yang megang. Mental. Nah, bapak-bapak aja udah mundur-mundur gitu. Gila. Buset. Keren banget sih asli.
Ini kalau di Free Fire tuh enak banget sih guys, bener. Pasti kalian pernah turun, misalnya pengen turun di peak gitu, nggak nemu senjata AK, misalnya AK kesukaan kalian, terus ketemu XM, pasti kalian pakai XM. Wis, ini apa nih? SVD, SVD. Oh, itu yang di atas tuh videonya itu targetnya guys ya. Wah. Bus. Gila lu. Gurih, hebat gurih. Wah, pelontar, pelontar, pelontar. Ini dia nih senjata jahanam nih. Ada juga di dunia nyata, bos. Tapi pelurunya beda ya. Enggak tahu, emang peluru aslinya tuh kayak gini. Mungkin di Free Fire agak dibedain dikit kali. Kan ini animasi ya Free Fire ya. Wis. Wah, gila. Percis banget bentuknya, cuy. Percis banget. Wah, susah ini. Oh, emang agak emang harus di atas gitu, guys ya. Sama kayak di Free Fire lah. Boom. Knock 5. Wah. Mana enggak meledak. Wis, suaranya kencang juga ya. Buset, buset. Habis tuh pelurunya. Keren sih asli. Coba warnanya coklat kayak di Free Fire, keren. Gede juga ya. Gua kira kecil. SKS nih. SKS enggak terlalu mirip lah ya sama yang di Free Fire. Ini jatuhnya ke AWM ya. Oh, VSS nih. Wis. Halus sih VSS suaranya. AWM, AWM, AWM. Gila, gila, gila. Ini kalau di PUBG enak sih, kalau di FF gue kurang sih. Soalnya ribet ya, nyekopnya. Jadi gue kurang suka. Kalau di PUBG emang enak sih ini AWM. Santai banget abang-abang bos. Jeder. Oh, itu dia gak bikin kayak mundur gitu, bikin deh. Gue kira enggak. Oh, ini M14 ya. M14 kayak car ya. Oh, kalau car tuh nggak pakai magazinnya ya. Pakai nggak sih? Pakai kalau nggak salah deh. Tapi ini bentuknya kayak car bener-bener loh. Oh ya, ini bentuknya kayak car ya guys ya. Menurut kalian gimana? Kalian komen aja di bawah guys. Wah, Scar L. Langsung lah lanjut mang. Tembak mang, gece. Buset, pedes sih emang Scar. Nggak di FF, nggak di dunia nyata, pedes. Gue nungguin Groja nih, gue nungguin Groja, ada nggak ya? Bus. Buset, gede banget cuy. Wah, wow, AK-47 bos. Senjata sejuta umat nih. Wah. Suaranya emang bener-bener pedes dah. Lihat dong apinya noh. Jeder, jeder, jeder. Wah, gila. Groja, ahai. Groja nih, geng. Gimana suara kita dengerin ya? Oh, halus. Emang bener sih kalau di Free Fire halus sih dia. Oh, itu pakai ini anjay. Peredam. Ini masih Groja nih. Warnanya percis banget ya yang kayak di Free Fire. Bagian tengahnya tuh coklat merah gitu. Nice. MP5. Kembaran MP40 nih. SMG suaranya sama ya kayak kocok gitu dah. No kan. Yes. UMP. Ini mah aimnya kemana-mana nih kalau DFF. UMP. Bus. Majin bang. Apa nih? Oh, SG panjang. Oh, tapi dia pakai ini ya. Red Dot. Kok pakai scope sih dia? Wah, ini dia senjata rainbow nih. Kasih tahu, mang. Buset, buset.
Wah, emang serem sih ini senjata. Parah. Wah, ini yang dipakai Rainbow nih. Yang pelurunya di sini nih. Ini apa nih? Oh, ini SG kecil ya kalau enggak salah M1873. Hah. Eh, iya SG kecil kan. Ya itu enggak terlalu gede, itu mah kecil. Tapi kalau DFF kecil amat ya. Aslinya mah gede. Wih, keren juga nih akurasi dia. Apaan lagi, Bang? Oh, udah habis ya, guys ya. Udah habis. Oke, guys, mungkin segini dulu ya video gua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like, subscribe, nyalain juga loncengnya, oke? Dan gimana, guys, menurut kalian senjata Free Fire di dunia nyata itu gimana? Kalian komen aja di bawah. Dan kalian juga boleh komen, guys, di bawah senjata apa yang di Free Fire keren dan di dunia nyatanya itu juga keren. Kalian juga boleh komen di bawah. So, segini dari video gua. Thanks for watching, gue Mario. Stay safe.